Selamat pagi anak-anak, kembali lagi ke ibadah online ya. Ya, sebelum memulai ibadah, kita lipat tangan dulu untuk mentah kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari lagi yang Engkau berikan. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya, agar kami juga boleh memahami firman Tuhan yang akan Engkau berikan. Lewat lobster kami. Hanya di dalam nama Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, kita mau angkat pujian, Aku Bahagia. Sama-sama kita buat gerakannya ya. Thank you.
penyertaan Tuhan pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami memahami, mengerti, dan melakukan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, tahu siapa Zakheus? Nah, Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai yang tinggal di kota Yeriko. Ya, Zakheus itu tugasnya itu setiap saat ya memungut cukai kepada orang-orang. Tapi Zakheus memiliki sifat yang tamak. Dia meminta pajak dari semua orang tidak dengan semestinya anak-anak. Ya, yang biasanya dia memungut 2.000 menjadi 4.000. Jadi 2.000 diberikan kepada pemerintah, 2.000 lagi masuk ke kantongnya. Ya, itulah yang membuat Zakheus menjadi seorang yang sangat kaya raya. Tapi Zakheus tidak bahagia karena semua orang sangat membencinya. Ya, suatu hari Zakheus mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kota Yeriko. Nah, dia ingin melihat siapakah Yesus itu, karena dia sebelumnya sudah mendengar Yesus itu melakukan banyak mukjizat, ya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang sudah mati, ya. Jadi dia ingin berjumpa dengan Yesus. Lalu kemudian karena tubuhnya yang pendek, ya, dia tidak bisa melihat Yesus. Tidak bisa kelihatan Yesus. Mana ya Yesus? Mana Yesus? Kemudian dia menyuruh orang-orang sampingnya untuk minggir. Ayo minggir. Minggir. Ayo minggir. Tapi orang tidak peduli dengan dia. Kemudian dia pun berpikir, bagaimana ya saya bisa melihat Yesus? Kemudian Zakheus itu melihat sebuah pohon yang besar, namanya pohon ara. Dia pun berlari ke pohon itu untuk memanjat pohon itu. Nah, dia pun mulai memanjat pohon itu dan melihat sekelilingnya. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia juga melihat Yesus itu berjalan ke arahnya. Setelah berjalan ke arahnya, Yesus sampailah kepada di depan pohon itu dan berkata, Zakheus, turunlah. Aku akan berkunjung ke rumahmu. Mendengar itu, Zakheus begitu senang sekali. Tapi orang-orang banyak di sekitarnya tidak senang. Mereka berkata, salah satu dari mereka berkata, kenapa Yesus mau berkunjung ke rumah Zakheus? Dia bukan seorang yang baik. Dia sudah terlalu mengambil banyak pajak dari kita. Kemudian Zakheus lalu berkata kepada Yesus, Yesus, aku terlalu banyak mengambil pajak dari orang banyak itu. Aku akan membagikan setengah dari hartaku kepada orang-orang miskin. Bila aku menipu lagi, aku akan membagikan 4 kali lipat dari hartaku. Nah, mendengar itu sebenarnya Yesus sangat sedih. Tapi Yesus tetap mengampuni Zakheus. Lalu Yesus berkata kepada Zakheus, telah terjadi keselamatan di rumah ini. Aku telah mencari orang yang hilang. Nah, anak-anak, ya, kita bisa mengambil cerita dari ini, ya, mengambil contoh dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Walaupun Zakheus bersalah, Tuhan Yesus tetap mengampuni Zakheus. Nah, begitu juga ya dengan anak-anak. Jika ada teman anak-anak yang bersalah pada anak-anak atau jahat sama anak-anak, anak-anak tidak boleh membencinya. Tapi anak-anak harus apa? Mengasihi, menasehati, dan mendoakannya, ya. Mendoakan teman yang jahat sama kita, ya. Itu kita harus berbuat yang baik anak-anak, ya. Mempunyai perbuatan yang baik bisa juga melalui perbuatan, perkataan. Oke anak-anak. Nah, sebelum bisa akhiri, kita doa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami walaupun kami telah berbuat jahat.
seperti dari Galatia 2 ayat 20. Yesus telah mengasihi aku, ia menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, anak-anak, Miss akan juga memberikan kuis kepada anak-anak yang nanti jawabannya anak-anak kirim ke Google Classroom masing-masing, ya. Nah, satu, siapakah Zakheus? Kedua, mengapa orang-orang sangat membenci Zakheus? Ketiga, apa yang membuat Zakheus bertobat? Empat, apa yang dikatakan Zakheus kepada Yesus bila dia menipu orang lain lagi? Nah, itu anak-anak, ya. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita doa Bapa kami dulu, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.